Shalom, selamat pagi. Gimana kabar Anda, Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, yang luar biasa bisa lambaikan tangannya begini, biasa bisa mengerti. Senang sekali saya bisa ada bersama dengan Anda hari ini. Saya tahu bahwa Tuhan sedang melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan setiap kita. Nggak tahu, tetapi saya mau cerita sedikit. Minggu yang lalu kita ada ibadah perdana di GMS Purwokerto. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Udah muncul baby church satu loh gitu. Udah muncul gereja baru di GMS Purwokerto. Kehadiran kemarin 69 orang gitu ya. Baru pertama kali ibadah 69 orang. Berikan tepuk tangan lagi buat Allah kita yang luar biasa. Udah 69 orang sudah datang gitu ya. Saya tanya sama mereka, siapa yang kenal GMS lewat saat teduh? Hampir 40-an orang angkat tangan. Saya bilang, banyak juga ya. Terus saya tanya lagi, siapa yang kenal GMS dari CG? Juga ada beberapa orang yang angkat tangan juga separuh-separuh. Wah, ternyata Tuhan itu sedang melawat kota-kota yang ada di sekitar kita. Katakan amin. Kita jangan mau ketinggalan, Bapak Ibu Saudara. Rasanya kok nggak mungkin ya kalau kita ini bisa berjalan dengan Tuhan, rasanya di waktu-waktu ini kok rasanya kok sulit untuk berjalan dengan Tuhan. Saya mau katakan, memang ikut Tuhan gak segala sesuatu bisa mudah, tetapi waktu kita ikut Tuhan pasti agak ada perkara-perkara yang ajaib dan heran yang terjadi. Katakan amin. Gak gampang loh mempertahankan iman di hari-hari ini. Gak gampang orang mempertahankan iman di hari-hari ini adalah generasi yang kayak ada disruption, kayak ada kikis, kayak generasi yang luntur nilainya, nggak ngerti gitu ya. Saya kemarin sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa pastor gitu ya, saya baru tahu ternyata TikTok itu diciptakan dari algoritma. Jadi generasi ini cuma mau tangkep yang separuh-separuh, setengah-setengah gitu, cuma tangkepnya setengah. Jadi kalau ada lagu seputar separuh gitu ya, 1 menit mungkin, saya nggak tahu, saya nggak main TikTok gitu ya. Tapi 1 menit atau setengah menit saya nggak tahu. Udah gitu cuma joget-jogetnya cuma gini-gini doang, udah hype gitu ya. Lagi orang duduk setelin musik 30 menit cuma diem aja langsung banyak gitu. Jadi kayak saya lihat loh, kenapa ya kok generasi ini selalu cuma suka yang singkat-singkat dan pendek-pendek. Kita perhatikan, kita nggak boleh jadi generasi yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara, katakan amin. Sebagai orang Kristen, kita nggak boleh sepotong-sepotong ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu selalu sepanjang masa, sampai sepanjang hidup kita. Perjalanannya mungkin nggak gampang, tapi kita tahu di dalam Tuhan itu ada kemuliaan ujungnya. Jadi mungkin kita ini ngalami sesuatu yang nggak gampang hari-hari ini, nggak apa-apa, ujungnya loh kemuliaan. Kita coba berdoa, Tuhan, saya tahu bahwa ujungnya nanti kemuliaan. Hari ini pergumulanku gak gampang. Gak apa-apa. Tapi saya tahu bahwa Tuhan besertaku hari ini. Aku mampu melewati segala-galanya yang masa-masa sulit ini bersama dengan Tuhan. Sadar tidak sadar, sebagai orang Kristen, kita menjadi orang Kristen yang taken for granted. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Kita ini jadi orang Kristen yang cuma hanya menerima keselamatan, tapi tanpa mau mengerjakan keselamatan. Kita cuma mau yang sementara tadi, cuma TikTokan sebentar, sudah itu selesai, gitu ya. Dulu saya dengan Pak Budi dan beberapa rekan kan pernah bikin TikTok gitu ya. Sekali itu TikTok atau enggak saya nggak tahu, tapi lucu-lucuan gitu ya. Tetapi memang banyol gitu ya. Tapi sadar nggak sadar kita jadi orang Kristen yang demikian, Bapak Ibu Saudara. Jadi menerima keselamatan tapi tanpa mau mengerjakan keselamatan, menerima keselamatan begitu saja secara a priori, tanpa kritik atau pembaharuan di dalam kehidupan kita. Nah, a priori ini apa? Cukup menarik, Bapak Ibu Saudara. A priori itu secara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah beranggapan sebelum mengetahui keadaan yang sebenarnya. Beranggapan gitu ya. Sebelum mengetahui keadaan yang sebenarnya. Seringkali kita ini jadi orang Kristen seperti orang Kristen yang a priori. Beranggapan tanpa mengetahui hal yang sebenarnya, ya aku percaya, ya sudahlah, tanpa menyelidiki, tanpa melihat, dan lebih dalam lagi. Jadi orang Kristen gak mau dalam-dalam,
maunya dangkal-dangkal aja, itulah Kristen a priori. Cuma berasumsi saja, ya sudahlah, begitulah. Ah, kalau Tuhan mau ini, ya sudahlah. Ya aku terima Tuhan, kita dikasih. Gak tahu keselamatan ini untuk apa. Kita ini, hari ini kita ke gereja, itu untuk apa? Kita muji Tuhan, itu untuk apa? Kita cuma a priori aja, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita gak mengerti lebih dalam, makanya hari ini kalau kita beribadah, kalau kita ini terima Tuhan, kita gak boleh a priori katakan amin. Kita harus lebih dalam. Jangan cuma beranggapan saja, ah aku ini sudah beranggapan, aku diselamatkan. Belum tentu, kalau kita tidak mengerjakan keselamatan kita dengan benar, jangan salah, Yudas pun bisa endingnya juga maut. Amin. Yudas pun endingnya juga maut. Kita nggak boleh begitu. Loh, Yudas ini dimuridkan, loh, dipanggil sama Yesus kok. Yudas ini jelas-jelas dipanggil sama Yesus, jadi bendaharanya Tuhan Yesus, jadi orang kepercayaan Tuhan Yesus, tapi endingnya salah. Karena apa? A priori, cuma hanya berasumsi dan beranggapan saja. Gak mau lebih dalam. Orang Kristen harus dalam. Katakan harus dalam. Katakan harus dalam. Kita harus dalam, ikut Tuhan harus dalam. Segala pergumulan kita itu akan menguatkan kita jikalau kita mengerti esensi kekristenan. Kita gak gampang menyerah. Kita gak gampang hari ini, ah sudahlah gak mau ke gereja. Sudahlah gak usah doa-doanan. Sudahlah gak mau CG. Sudahlah gak usah pelayanan. Kita harus lebih dalam sama Tuhan. Kita lihat ini kayak kita ini sedang menerima sesuatu yang baru tanpa menanggalkan yang lama. Markus 2 ayat 22 dikatakan demikian. Markus 2 ayat 22, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaklah disimpan dalam kantong yang baru pula. Nah, jadi mengerti, kalau kita mau terima sesuatu yang dari Tuhan, kita harus sediakan kantong kulit yang baru. Kantong kulit itu adalah kita, hidup kita. Kita semua menanggalkan yang lama. Gitu. Kisah sebelum itu, Yesus ngomong, ini kan kisah ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi tanya sama Yesus, kami berpuasa, tapi kok murid-muridmu tidak berpuasa? Terus Yesus menjawabnya, bisakah mempelai itu berpuasa kalau ada pasangannya? Gak bisa. Tapi sebelum itu lagi, kisahnya adalah sang Lewi pemungut cukai, anak Alfeus. Coba kita lihat kisahnya di Markus yang kedua, ayat 14-17. Markus 2 ayat 14-17. Ada amin? Yang sudah bisa katakan amin. Yang sudah dapat bisa katakan amin. Oke. Kemudian ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dan dari golongan orang Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus sudah ngomong gini loh. Sebelum dia ngomong ini loh, ngomong tentang kantong kulit yang baru, Yesus ngomong demikian. Kalau orang itu mau membuang segala sesuatunya, dia harus ikut aku dulu. Atau dibalik gini, kalau orang mau ikut aku, dia harus menyediakan kantong kulit yang baru. Gak bisa kita ikut Tuhan, tapi kita masih kenakan yang lama. Ikutlah aku dalam bahasa aslinya adalah akuleteo. Akuleteo ini menaruh diri di bawah atau menundukkan diri atau dipimpin. Menaruh diri di bawah atau dipimpin, mau dipimpin. Menjadi murid Tuhan, menjadi orang percaya, ini intinya adalah kita mau menundukkan diri di bawah tangan Tuhan. Kita perlu hari ini, Bapak Ibu Saudara, menundukkan diri kita kepada Tuhan. Kita perlu belajar bersama-sama. Akoloteo ini sama dengan kata aslinya dengan matetes, menjadi murid, be imitator of Christ.
Waktu saya teliti ini, waktu saya mau persiapan ini, saya ngerti, oh iya ya, ternyata kunci dari kekristenan dulu adalah kita memiliki hari ini ketundukan kepada Tuhan. Kita mau tunduk sama Tuhan, atau kita mau tunduk sama perasaan, atau kita mau tunduk sama keadaan. Ada pilihannya macam-macam. Kita mau tunduk sama Tuhan, kita mau tunduk sama keadaan, atau kita mau tunduk sama perasaan. Aduh, aku perasaanku capek, tapi mau doa. Kalau kita ini mau mengikut Tuhan, kita harus menanggalkan hari ini kantong kulit yang lama untuk mengenakan yang baru. Caranya ya ikut Tuhan. Kalau kita mau ikut Tuhan, ya kita harus menundukkan diri sama Tuhan. Seringkali di waktu-waktu saya ingat sekali Pastor Philip ngomong sama saya, kalau kamu tidak mau doa, kamu harus berdoa. Kalau kamu tidak mau baca firman, kamu harus baca firman. Ketika kamu hari ini ngerasa lemah, kamu harus kuatkan dirimu. Jadi lawan itu. Tapi sadari dulu, ya aku lemah, tapi terus dilawan. Jangan cuma hanya berdiri, berdiam saja. Tuhan berkata, ikutlah aku, berarti ada tindakan sesuatu. Ikut aku, ya sudah ngikutin Tuhan, berjalan. Bukan berdiam di tempat. Seumpama kita hari ini salah, seumpama kita hari ini kita ini berada di tempat, kita merasa kita ini gagal, kita merasa begitu, Tuhan selalu ngomong, ikut aku. Yesus datang itu bukan cari orang benar. Yesus datang itu bukan cari orang yang hebat. Yesus bukan datang itu bukan cari siapa-siapa. Yesus datang cari murid. Mau kaya, mau miskin, mau hebat, mau kuat, mau lemah, mau dosa, mau enggak, Tuhan datang sekarang, ikut aku. Cuma gitu doang. Kalau ikut aku, ya sekarang kita harus berdiri dan jalan. Jangan di situ terus. Moro-moro cuma gitu aja. Dari dulu ceritanya same old story. Cuma hanya ceritanya sama terus. Ganti dong. Udah mau akhir tahun loh ini. Kita mau tahun baru kan, kita mau bikin resolusi yang baru biasanya. Ganti ceritanya. Ayo. Tuhan ngomong, ikut aku. Enggak apa-apa, tapi prosesku tetap masih sama, Pak. Enggak apa-apa. Yang penting tetap berjalan sama Yesus. Prosesnya sama, enggak apa-apa, tapi jalan sama Yesus. Ngapain baper-baperan? Ngapain kita hari ini tinggal keadaanku begini, aku enggak bisa, Pak, begini. Come on, ayo hari ini waktunya kita bangkit bersama-sama. Ikut Tuhan, tunduk sama Tuhan, berikan diri kita untuk dipimpin sama Tuhan. Waktu kita ini ikut Tuhan, ada hal yang harus kita ini kerjakan. Apa itu hal yang kita harus kita kerjakan adalah tanggalkan kasut kita. Tanggalkan kasut kita. Kita harus menanggalkan kasut kita ini, harus kita tanggalkan. Supaya apa? Supaya kita ini mengerti bahwa Tuhan itu lebih berharga dari segala sesuatu. Sama hanya waktu murid-murid dipanggil sama Tuhan, dia menanggalkan kasutnya. Orang kalau mau masuk di zaman Yahudi, orang kalau mau masuk ke rumah, orang itu harus menanggalkan kasut. Kasutnya harus ditanggalkan supaya aku bilang, iya ini kasutnya tak lepas, aku mau ikut Tuhan. Gitu. Banyak orang tidak mau menanggalkan kasutnya, makanya hidupnya tidak mau berubah. Hidupnya tidak berubah. Tidak menanggalkan sifat-sifat yang lama. Waktu kita ini ikut Tuhan, kita ini harus menanggalkan kasut kita atau jalan kita sendiri untuk mengikut dan mendekat kepada Tuhan. Seorang murid harus memiliki hubungan dengan gurunya. Enggak bisa dengan modelnya. Beberapa tahun yang lalu saya ceritakan kepada beberapa full-timer, saya ngomong, kalau ada orang seringkali, kalau saya ini udah banyak orang konseling sama saya. Ya jelas gitu ya, saya sudah berapa tahun nih? 14 tahun jadi gembala. Gitu ya. Seringkali kalau saya lihat ada orang-orang yang waktu konseling, ada orang yang bisa menerima dan langsung mengalami sesuatu, tapi ada orang yang enggak. Karena apa? Selalu punya mindset yang sama. Kalau kita datang sama orang, gitu ya, kita datang, kita diskusi, kita mau minta tuntunan, gitu, sama gembala, ya kita harus, misalnya kok rasanya gembalanya enggak pas pikirannya dengan kita, ya ikuti saja. Karena dari situ ada terobosan di sana, kadang-kadang nggak make sense loh, gitu. Kadang-kadang nggak make sense loh, kadang-kadang nggak make sense. Saya bilang, nggak make sense loh ini.
Berapa waktu yang lalu saya juga berkata gini, gak make sense loh. Ini kita mikir, saya ini hari ini sudah lagi bergumul untuk 10 tahun ke depan, Bapak Ibu Saudara. Mikirkan untuk GMS Jogja ini 10 tahun ke depan gimana? GMS Purwokerto 10 tahun ke depan gimana? GMS Kutoarjo 10 tahun ke depan gimana? Ibadah kita akan begini, ibadah kita akan begini, ibadah kita akan begini. 10 tahun ke depan. Terus pemimpin ngomong sama saya, Pak Bernard ngomong sama saya, diskusi sama saya, bla 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 hari-hari ini. Kita ngobrol gitu, saya bilang, waduh gak make sense dong. Gak make sense, saya bilang. Saya agak, aduh gak bisa nih. Tapi saya tahu waktu saya tunduk, saya mau ke sana. Banyak terobosan yang terjadi. Saya belum bisa ceritakan Bapak Ibu Saudara, tapi ada banyak terobosan yang terjadi di gereja kita. Tahun ini, gereja kita tuh mengalami peningkatan di tengah-tengah pandemi, tetap growing loh, ngalami growing loh. Nggak turun, tapi ngalami growing. Ada pengembalaan yang turun, ya ada, saya tahu. Tapi semua jadi growing semua. Kalau ada yang penurunan, tapi ada pertumbuhan. Saya bilang, terima kasih Tuhan untuk hal itu. Belum tutup tahun loh, Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, kok bisa ya Tuhan? Nggak make sense. Seringkali orang nggak mau masuk ke dalam, nggak mau tunduk, mengikuti saja. Gembala kan nggak tahu pergumulanku ini tuh lebih berat daripada yang dipikirkan. Ini kan begini, ini kan begitu. Percayalah waktu kita ngomong sama seseorang yang kita anggap CGL mungkin, coach mungkin, atau TL mungkin, atau CG pastor mungkin, atau gembala mungkin. Mungkin pertimbangannya cukup rada konyol, tapi nggak akan asal ngomong. Kalau gembala itu asal ngomong, waktu ngomong asal, ya sudah nggak usah didengerin. Tapi kalau kita ngomong serius, pasti kita ini memikirkan, oh caranya gimana ya? Ketundukan harus jadi modal awal, caranya gimana? Tanggalkan kasut. Kalau kita mau ngikut Tuhan, kita harus menanggalkan kasut kita sendiri. Saya keingetan kisah waktu Musa dipanggil oleh Tuhan. Keluaran 3 ayat 1-10, kita akan bahas ini Bapak Ibu Saudara. Tanggalkan kasutmu. Keluaran 3 ayat 1-10. Keluaran 3 ayat 1-10 yang sudah dapat bisa katakan amin. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri, lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Lalu Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Tuhan itu tahu keadaan kita, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Lihat ayat yang kelima, Bapak-Ibu Saudara. Janganlah datang mendekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Waktu Tuhan memanggil kita, Tuhan pasti ngomong, tanggalkan kasutmu. Kalau kamu ikut aku, jangan pakai kasutmu, jangan pakai jalanmu, pakai jalanku. Kalau kita mau ngikut Tuhan, kita harus pakai jalan Tuhan, tanggalkan kasut.
Kasut ini adalah simbol kepastian dan rasa aman. Kasut itu adalah simbol kepastian dan rasa aman. Pakai sandal, kalau kasut berarti kita ngomong sandal aja ya. Kalau kita pakai kasut atau sandal, jalan kita pasti lebih pasti, lebih mantap. Gak usah berpikir nanti di bawah ada batu. Gak usah berpikir ada sesuatu yang tajam akan melukai kita, kan gak perlu, karena kita pakai kasut. Ya sudahlah, pakai jalanku lebih aman. Karena apa? Lebih make sense, lebih masuk akal. Kalau kita pakai kasut, jalan itu gak perlu gini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita pakai kasut, kita jalan tinggal jalan, lihat aja kanan kiri, kulihat saja banyak orang di sana sini. Tapi kalau kita gak pakai kasut, kita juga deg-degan nih jalannya. Jangan-jangan ada paku di bawah, ada batu tajam di bawah. Kasut itu menandakan simbol rasa aman dan kepastian. Pakai kasut lebih aman. Pakai kasut lebih aman. Tuhan ngomong, lepaskan kasutmu. Kalau kita mau meresponi panggilan Tuhan dan masuk ke dalam rencananya Tuhan, kita harus berani melepaskan kasut kita. Kita nggak bisa mengikuti Tuhan dengan secara penuh jika kita masih pakai sesuatu yang lama. Kita nggak bisa ikut Tuhan kalau kita masih pakai sesuatu yang lama dalam kehidupan kita. Ingat bahwa Tuhan adalah satu-satunya kepastian dalam hidup kita. Satu hal yang pasti dalam dunia ini cuma Yesus. Orang nggak pasti, situasi nggak pasti. Semuanya gak pasti, cuma Yesus aja kepastian. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan, loh tapi kan kita perlu jaga-jaga. Iya betul. Tetapi Tuhan akan menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Karena Yesuslah satu-satunya kepastian, jaminan kita. Kalau kita mau mendekat kepada Tuhan, lepaskanlah, tinggalkanlah semua mainan, kesenangan yang mengikat kita. Yang selama ini kita jadikan kepastian dan jaminan kehidupan kita. Bahkan pekerjaan kita pun bukan jaminan. Waktu saya merenungkan gini, iya ya. Bahkan pekerjaan kita pun bukan jaminan. Bahkan hari ini tabungan kita pun bukan jaminan. Bahkan hari ini mungkin kita punya siapa-siapa gitu ya, kenalan atau siapa, itu pun bukan jaminan. Jaminan kita hanya Yesus saja. Gak bisa kita bergantung sama orang. Kita harus bergantung sama Tuhan. Karena dialah jaminan kita satu-satunya, katakan amin. Menanggalkan kasut, ada beberapa yang saya tulis di sini. Hari ini judulnya adalah tanggalkan kasutmu. Yang pertama, tanggalkan kasut berarti yang pertama adalah kembali kepada rencana Tuhan. Tanggalkan kasut artinya apa? Artinya Tuhan pengen kita balik sama Tuhan. Kembali yuk ke rencana Tuhan. Tanggalkan kasut berarti kita harus berani kembali sama Tuhan. Ingat, Keluaran 3 ayat 1 dikatakan demikian. Keluaran 3 ayat 1 tadi dikatakan, adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ia biasa menggembalakan kambing domba. Ingat, Musa ini adalah orang yang diangkat dari air untuk membebaskan orang-orang bangsa Israel. Tujuannya di sana. Tapi Musa kehilangan tujuan dan arahnya. Waktu dia mengikut Tuhan, dia percaya sama Tuhan. Perjalanannya tidak gampang, Bapak Ibu Saudara. 40 tahun dia jadi pangeran, 40 tahun dia di Midian, 40 tahun dia di padang gurun. Perjalanannya bukan perjalanan yang gampang. Musa ini terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi dia ini sudah kehilangan di 40 tahun pertama. Dia marah akhirnya. Udah bla bla bla, dia lari ke Midian. Dia nikah di sana. Ketemu anaknya Yitro, Sipora, akhirnya dia nikah di sana. Terus dia biasa mengembalakan kambing dombanya. Dia biasa aja, dia lupa bahwa dia ini diselamatkan dari dalam air. Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupannya. Dia lupa, dia sibuk. Dia biasa mengembalakan kambing domba. Dia cuma hanya rutinitasnya aja dikerjakan. Yang penting kan begini, yang penting kan begini, yang penting kan kerja. Kalau tidak kerja, tidak makan. Betul, firman Tuhan ngomong demikian. Tetapi kerja pun untuk menyelesaikan rencana Tuhan. Berkeluarga pun ya butuh berkeluarga, iya. Punya anak, iya. Ngurusin anak, iya.
untuk takut akan Tuhan. Iya, tapi semua come back to His plan. Kembali kepada rencana Tuhan. Tuhan mau apa dalam kehidupanku? Tuhan mau apa dalam rencananya? Rencanamu apa Tuhan dalam hidupku? Kita perlu tahu itu. Kita ini cuma hari ini cuma dititipi sama Tuhan. Pekerjaan, keluarga, dan semua seperti Musa menggembalakan domba titipan Yitro ayahnya. Tuhan itu yang bisa ngambil, Tuhan yang bisa beri. Semua Tuhan sudah atur. Amin. Cuma kita harus sadar hari ini, aku mau balik sama Tuhan. Aku mau kembali sama Tuhan, mengerjakan rencana Tuhan. Ingat, kisah Yosua juga sama dengan Musa. Tanggalkan kasutmu. Tempat yang kau injak ini tempat yang kudus. Yosua juga tanggalkan kasut. Yosua 5. Dan dia menyelesaikan kehendak Tuhan. Waktu murid-murid, ada ceritanya agak sedikit beda. Tanggalkan semua jalamu. Tanggalkan semuanya. Ikut aku. Semuanya ditanggalkan dan ikut aku. Gak usah ingat-ingat lagi yang lama. Sekarang ikut aku, kerjakan yuk rencanaku. Aku mau pakai kamu bukan jadi penjala ikan, tapi penjala manusia. Aku mau pakai kamu bukan jadi hanya gembala, tapi aku mau pakai kamu jadi gembala umatku, Israel. Aku mau pakai, tidak cuma hanya 2-3 ekor kambing domba, tapi aku mau jadikan kamu raja atas Israel, Daud. Kita harus tanggalkan kasut kita, tanggalkan kasut berarti yang pertama, kita harus balik yuk sama rencana Tuhan. Kembali, punya hati, punya kerinduan untuk mengerjakan rencana Tuhan. Aku mau Tuhan, ini aku pakai aku. Yang kedua, menanggalkan kasut ini juga berarti kita ini berserah sama Tuhan. Waktu kita tanggalkan kasutnya, berarti kita ini berserah sama Tuhan. Nggak berjalan dengan cara sendiri, tetapi dengan cara Allah. Nggak berjalan dengan cara sendiri, tapi dengan caranya Allah. Berserah itu perlu proses. Berserah itu perlu proses. Saya keingetan kisah Daud. Waktu Daud meratapi anaknya yang dia tahu sakit dan dia meninggal. Tapi Daud, aku mau berpuasa dulu. Barangkali kalau Tuhan ini mengampuni dosaku dan anakku ini selamat. Daud punya pemikiran sendiri, ya Tuhan. Daud ngotot sama Tuhan di satu perkara. Tapi akhirnya ketika anak itu mati, Daud bersukaria, dia gembira, dia cuci mukanya, dia gak mau berkabung lagi, tapi dia bersuka cita. 2 Samuel 15 ayat 30. Ada prosesnya waktu berserah. 2 Samuel 15 ayat 30. Dikatakan demikian, Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Garis bawah berjalan dengan tidak berkasut, itu artinya Daud menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Daud lepaskan kasutnya dan dia mau sama Tuhan. Dia mau mengikut Tuhan. Dia mau. Caranya gimana ya? Aku mau ngikut Tuhan. Ya sudah, biar kehendak Tuhan yang terjadi. Tapi Daud juga bersedih. Masing-masing sama rakyatnya apalah bersama-sama. Menangis, bersulbung kepalanya dan ia mendaki sambil menangis. Dia serahkan semuanya sama Tuhan. Tahu enggak kata kunci berserah? Kata kunci berserah sama Tuhan adalah miliki hati yang enggak mudah kecewa. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Waktu saya merenungkan, gimana Tuhan kami ini belajar untuk berserah. Jangan kecewa sama Tuhan. Banyak kali kita salah paham sama Tuhan. Kita menjadi kecewa sama Tuhan sehingga kita lebih sulit berserah sama Tuhan. Buktinya apa? Aku sudah percaya Tuhan, aku sudah berdoa. Sampai hari ini pun aku juga masih mengalami perkara yang ini Tuhan. Jangan kecewa. Aku sudah mengalami ini, aku mau dimuridkan, aku ikut Tuhan. Tapi jalannya kok gini, aku lihat orang kanan kiri begini aja. Bahkan orang yang gak ikut Tuhan jauh lebih enak rasanya. Gak ada ikatan, gak ada apa, bebas. Mau gereja ya ke gereja, gak ada lebih dalam. Ada mau ini ya, bebas aja lah. Suka-suka gue lah. Lah itulah Kristen a priori, gak mungkin genapi rencana Tuhan.
kemuliaan di belakang beda dengan yang sekarang. Kalau kita ini seringkali kita ini gak mau berserah karena kita ini kecewa sama Tuhan, ya gak bisa. Kita mau belajar berserah tapi kita kecewa. Musa pun ada benihnya demikian. Waktu dia bela-belain orang Israel, dia bela-belain orang Israel disiksa, dia bunuh orang Mesir itu. Malah orang Israel salah arti sama Musa. Ngomong gini demikian, apa kamu menjadi raja atas kami? Apa kamu mau memimpin kami? Siapa yang menunjuk kamu jadi pemimpin? Gak ada. Musanya kecewa. Dia lari. Udah gitu tahu Firaun mau bunuh dia. Dia semakin lari. Kekecewaan itu benih dari rasa ketidakpercayaan. Kekecewaan itu benih dari rasa ketidakpercayaan. Dan sulit untuk kita berserah sama orang. Kalau kita gak percaya, jadi kita gak bisa lebih berserah sama orang itu. Sadar tidak sadar, di dalam perjalanan kekristenan kita juga ngalami hal yang sama loh Bapak Ibu. Kita berharap sama Tuhan, belum dikabulkan. Kita berharap sama ini, kita ngalami sesuatu itu. Rasanya kok gak selesai-selesai Tuhan, kita lagi ngelakukan ini. Sama akhirnya kita nih jadi punya benih kekecewaan di dalam hati. Ngomongnya sih mulutnya berserah, tapi dalam hatinya terserah. Mulutnya ngomongnya berserah sih. Berserah kepada Yesus. Kita bisa nyanyi begitu, tapi hatinya terserah. Terserah, mau ngapain terserah. Beda antara berserah dengan terserah itu beda. Seringkali kita ini gak mau tanggalkan kasut kita. Kita gak mau lepas kasut kita, kita cuma ngomong aku maunya begini karena kita kecewa sama Tuhan. Hari ini waktu saya merenungkan ini bilang gini, Tuhan kayak ngingetin saya begini, ayo jangan kecewa sama Tuhan. Allah itu baik dan dia mutlak baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dia gak pernah berubah. Apapun keadaan kita, dia gak pernah berubah. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan pilih pemimpin yang seperti ini? Kenapa Tuhan pilih yang orang seperti ini? Kenapa ada sponsorku yang begini? Kenapa ada orang yang begini? Kenapa ada gembala yang begini? Kenapa ada gitu? Jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Segala sesuatu Tuhan itu jadikan buat hidup kita semuanya indah pada waktunya. Amin. Semuanya indah pada waktunya. Tapi kalau kita punya rasa kecewa sama Tuhan, kita jadi lebih mudah. Kita jadi lebih tidak mudah lagi untuk berserah sama Tuhan. Kalau kita punya rasa kecewa, kita jadi tidak mudah percaya. Ya wis, oke, siap. Tapi di sini mau siap. Begitu doang. Musa mengalami 5 proses. Sama Tuhan, dia mengalami 5 proses. Untuk benahi rasa hatinya yang kecewa. Musa ngomong, Tuhan ngomong gini, siapa aku Tuhan? Waktu dia dipanggil, siapa aku? Dia gak mau berserah. Siapa aku Tuhan? Udah ditanggalkan kasutnya nih. Tapi proses penyerahan dirinya belum berhenti sampai situ. Dia lepasin kasutnya. Dan dilepasin kasutnya, dia ngomong, siapa aku Tuhan? Aku bukan siapa-siapa. Musa sudah tua, aku bisa apa Tuhan? Aku ini cuma gembala. Waktu Tuhan panggil aku, waktu aku di Mesir, aku jadi pangeran, aku masih bisa, ada modalnya. Tapi hari ini aku cuma, ini gembala aja, gembala kambing domba titipan mertua. Siapa aku Tuhan? Aku gak bisa kerjakan rencanamu. Tuhan ngomong, apa Musa? Tuhan jawab gini, bukankah aku ini menyertai engkau Musa? Langsung Musa ngomong lagi nih, proses penyerahan dirinya Musa. Musa ngomong, lah kalau mereka gak percaya gimana Tuhan? Mulai nih, agak lebih deep lagi sama Tuhan. Kalau misalnya mereka gak percaya gimana Tuhan? Bahwa Tuhan yang nyuruh aku selamatkan mereka. Bilang, aku menyertai engkau Musa. Apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Lemparkan tongkat itu. Pegang, jadi ular. Pegang, jadi tongkat. Masukkan ke jubah. Cet, kusta. Masukin lagi. Sembuh lagi. Aku menyertai. Prosesnya itu kayak Tuhan membuktikan sesuatu. Setelah itu, Musa ngomong demikian. Yang paling terakhir, setelah itu Musa ngomong gini, aku ini petah lidah, gak bisa ngomong.
Gak bisa, jangan aku Tuhan, jangan pilih aku. Yang lain aja tuh Harun kakakku lebih hebat daripada aku. Pilih itu aja. Jangan akulah yang gini-gini, aku gak bisa. Kalau Tuhan sudah mau pakai kita, jangan berdalih demikian. Tuhan marah. Harun pun juga tak pakai juga menyertai kamu. Kamu gak usah tuding orang lain. Aku mau panggil kamu, bukan panggil Harun. Harun punya porsi sendiri, kamu punya porsi sendiri. Waktu Tuhan marah demikian, Musa gak bisa. Sampai kepepet akhirnya, gak ada jalan lain selain Musa bisa bengong gini. Ya sudah, aku berserah ya Tuhan. Semuanya. Dia, ya sudah, aku berserah Tuhan. Semuanya sama Tuhan. Aku mau ikut Tuhan. Dia datang kembali, lakukan semua tanda berserah itu waktu dia taat sama Tuhan. Musa gak ada alasan lain untuk dia kembali percaya dan menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan. Dia gak punya alasan lain. Banyak orang hari-hari ini Tuhan itu sudah tunjukkan. Ada ini Tuhan sertai, ada ini Tuhan sertai, ada ini Tuhan sertai. Tapi kita sendiri masih bandel, masih punya argumen sendiri, masih punya kata-kata sendiri. Kita gak mau menyerahkan semua sama Tuhan. Karena ada benih kekecewaan. Dia adalah Allah yang mutlak baik. Apapun yang kita alami, don't blaming God. Jangan kecewa dengan Tuhan. Saya mau kasih tahu itu Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, menanggalkan kasut berarti adalah berbicara tentang honoring God, menghormati Tuhan. Kasut pada budaya Yahudi pada saat itu waktu masuk rumah harus lepas kasut. Makanya kalau ibadah di sana semuanya lepas kasut. Masuk tempat ibadah, lepas kasut. Karena kasut adalah tanda penghormatan. Waktu kita melepaskan kasut, tandanya kita lebih menghormati orang. Makanya pada zaman budaya Yahudi pada waktu itu, kalau orang lepasin kasut, langsung ada pelayan yang cuci kakinya. Ada pelayan cuci kakinya, lepasin kasut, itu tanda penghormatan. Makanya waktu itu, Yohanes Pembaptis pernah berkata, melepaskan kasutnya pun aku gak layak. Kasut tanda penghormatan. Jadi, apa yang dimaksud waktu kita ini harus melepaskan sesuatu, melepaskan kasut untuk ikut Tuhan, adalah kita harus punya respect dengan Tuhan di sini. Honoring God itu lebih daripada sekedar respect. Respect itu kita menghormati. Respect, ya aku hormat sih sama orang itu. Tapi honoring God itu sadar dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu mutlak baik. Dan penghormatan itu tidak otomatis. Kita jadi orang Kristen langsung kita bisa menghormati Tuhan. Gak otomatis. Sama kalau kita tinggal di dalam sebuah keluarga, anak itu bisa ngajeni orang tua, bisa enggak. Bisa semaunya sendiri. Anak itu bisa, tapi perlu diajarin. Gak otomatis, menghormati seseorang itu gak otomatis. Itu adalah sebuah keputusan yang kita putuskan untuk kita menghormati orang. Sebagai orang Kristen, menghormati Tuhan tidak otomatis. Karena aku percaya Tuhan, aku tetap otomatis menghormati Tuhan. Belum tentu. Kalau keputusanmu begitu, kamu tidak menghormati Tuhan. Kita harus mengerti hal ini. Penghormatan itu ekspresi dari kesadaran, dari rasa hormat, dan ucapan syukur kepada sesuatu yang berjasa dalam hidup kita. Kita lebih bisa menghormati sesuatu yang lebih berjasa dalam kehidupan kita. Aku gak bisa respect dengan orang ini, gitu. Aku gak bisa respect dengan orang ini, tapi karena aku tahu Tuhan yang taruh dia di atasku, aku akan menundukkan diri dan akan menghormati dia. Lebih daripada aku menghormati manusia, aku lebih bisa menghormati Tuhan. Honoring God, kita harus bisa di situ. Ekspresinya, kunci menghormati Tuhan adalah sadar bahwa kita ini orang berdosa dan beroleh anugerah. Anugerah itu apa? Sesuatu yang gak layak kita terima. Kalau kita masih bisa jengkel sama Tuhan, sebetulnya kita
Kita ini siapa bisa jengkel sama Tuhan? Kita ini diselamatkan oleh kasih karunia loh. Kita ini punya usaha juga karena kasih karunia Tuhan. Kita ini punya keluarga juga kasih karunia Tuhan. Tapi kenapa kita bisa jengkel sama Tuhan? Kamu lupa ya bahwa hidupmu ini adalah anugerah. Kamu lupa ya bahwa engkau tuh punya kasih anugerah. Jangan begitu. Hari ini Tuhan memulihkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Penghormatan itu sadar bahwa kita ini adalah orang berdosa dan beroleh anugerah sampai detik ini. Menghormati Tuhan artinya juga kita ini tunduk kepada rencana Tuhan. Dan sadar bahwa Tuhan adalah Allah yang baik dan memiliki rencana yang indah buat kita. Mana rencana yang indah? Nah, detik disitulah kita gagal. Waktu kita ngomong, aku mau menghormati Tuhan. Kita tahu, kalau kita ngalami sesuatu yang gak baik, orang berkata bilang, orang Kristen bodoh ya. Dan dikasih Tuhan kayak gini, kayak Ayub. Tetap bisa berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan itu baik. Kasih setanya untuk selama-lamanya, kita ini harus menghormati Tuhan. Bahwasanya begini, orang Kristen bodoh ya. Imannya itu iman konyol. Terlalu fanatik. Terlalu ini. Terlalu konyol lah. Gak bisa diterima dengan akal sehat. Itulah iman kita. Iman yang konyol. Seringkali kita ini ada di situasi yang gak enak, tetapi kita masih bisa pegang Tuhan, bisa berdoa, bisa ini. Banyak orang menggunjingkan gitu. No big deals. Gak usah ambil pusing. Jangan ambil pusing itu. Kita tahu kemana kita tahu. Nanti ujungnya mau ngapain. Ada proses di sana. Mereka gak tahu honoring God. Kita tahu honoring God kayak apa. Ada rencana yang indah buat kita. Tuhan datang untuk kita mempunyai hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Ingat itu Bapak Ibu Saudara. Yohanes 10 ayat 10b. Tuhan datang supaya kita mempunyai hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Jadi kalau Tuhan ada dalam kehidupan kita, apapun bisa kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Mazmur 23 saya diingatkan demikian. Sekalipun dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Itulah honoring God, itulah penghormatan sama Tuhan. Kalau kita ngalami situasi yang gak enak, kita tahu kita gak nyalain Tuhan. Kita tahu hati kita harus benar sama Tuhan. Kita jalan sama Tuhan. Aku gak boleh kecewa sama Tuhan. Aku mau terus melayani Tuhan. Aku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Saya keingatan itu. Apapun hari ini, saya tidak ngerti, tapi di ibadah ini, kita harus bawa hati kita kepada Tuhan. Let's honoring God. Ayo hatimu harus punya itu. Gimana caranya yang paling sederhana? Tuhan ngajari gini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Gimana cara kita ini bisa menghormati Tuhan? Senantiasa mengucap syukur. Saya ini jadi orang hari ini lagi diajarin Tuhan di dalam segala situasi. Nyembah Tuhan saya bilang-bilang, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lagi mau makan, terima kasih Tuhan. Lagi mau tidur, terima kasih Tuhan. Lagi mau ngapain, saya bilang, terima kasih Tuhan. Ada apa, saya bilang, terima kasih Tuhan. Orang yang sering pergi sama saya jauh, orang itu pasti tahu. Saya sering ngomong, terima kasih Tuhan. Diam gini, saya bilang, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Belajar mengucap syukur. Bukan latah, tapi karena kesadaran bahwa dia layak terima segala pujian dan hormat kita. Katakan amin. Yang keempat, menanggalkan kasut artinya adalah melepaskan sesuatu yang kotor. Kasut itu dipakai untuk jalan, pasti banyak debu sana sini. Harus tanggalkan sesuatu yang kotor. Harus segala sesuatu yang kotor. Yakobus 1 ayat 21 dikatakan demikian. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, gitu ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut
firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Gimana membuang cara sesuatu yang kotor? Dengar firman. Kalau ibadah, dengar firman. Gak usah pusing dengan yang lain, dengarkan firman aja. Karena kita jadi ngerti, kita diingatkan, kita harus membuang sesuatu yang kotor. Kalau kita ini jauh dari firman, makanya kita sulit berubah. Waktu kita ini jauh dari firman, makanya kita, hati kita jadi keras. Kenapa? Karena kita gak mau dengar firman. Tuhan udah ngomong gini loh, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan itu. Tuhan ngomong demikian. Dan kejahatan yang begitu banyak itu, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Terima firman dengan hati yang lemah lembut. Setiap kali dengar firman, kita harus ngomong, Tuhan kasih aku hati yang lemah lembut, hati yang mau diajar, hati yang mau berubah. Aku mau ya Tuhan. Aku tahu firman itu bukan menghakimi, tapi firman itu mengkoreksi. Karena penghakiman itu belum diadakan. Nanti endingnya pengadilan tata putih, semuanya diadil, hidup mati, percaya tidak percaya, semuanya kita ada dalam penghakiman tata putih. Tapi firman itu pengkoreksi. Firman itu menyegarkan, mengingatkan kita supaya kita buang kejahatan, segala sesuatu yang kotor. Ayat lain ngomong demikian, ayat yang lain, manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Manusia baru pun harus terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Buang segala sesuatu yang kotor. Buang. Kita kenakan hari ini hidup yang baru. Manusia baru. Dengan tuntunan firman. Buang semuanya. Percabulan, hawa nafsu, keserakahan, kata-kata kotor, semua buang semua. Jangan ada fitnah, kejahatan dalam hati kita. Buang semua. Kita kenakan manusia baru, tapi terus-menerus diperbarui dengan nama firman. Ayo Bapak Ibu semua, sama-sama kita tinggalkan itu. Semua kejahatan yang kotor. Yang terakhir, menanggalkan kasih juga berbicara, menanggalkan kesombongan. Ayat terakhir, Yeremia 24 ayat yang keempat, ya, Yeremia 24 ayat yang ke-23. Yeremia 24 ayat 23 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tuhan ngingetin kita hari ini, jangan sombong. Seringkali kita merasa bisa, seringkali kita merasa hebat, merasa pinter, merasa ini, merasa itu, merasa punya pengalaman, merasa berjasa, merasa ini. Sehingga kita lupa bahwa kita waktu kita ikut Tuhan, kita harus tanggalkan kasutmu. Aku sudah berapa tahun melayani Tuhan? So what? Aku sudah berapa banyak yang aku berikan sama Tuhan? So what? Tuhan ngomong. Setiap kamu mau ikut aku, kamu tanggalkan kasutmu. Jangan sombong kalau kita punya hikmat. Jangan sombong kalau kita dipakai Tuhan. Jangan sombong, please jangan sombong. Jangan merasa berjasa. Tinggalkan kesombongan. Tuhan membenci orang yang sombong, orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Firman-Nya berkata, Yesus pun meneladani di Filipi 2 berkata, ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Jangan sombong, Tuhan aku ini begini, tanggalkan kasut. Ingat ini Bapak Ibu Saudara, waktu ngalami sesuatu ingat, tanggalkan kasut. Untuk ngalami masalah, tanggalkan kasut. Tanggalkan kasutmu, bukan lari dari masalah. Tanggalkan kasut artinya Tuhan, berserah sama Tuhan. Tanggalkan kasut berarti apa?
gemuk andalan Tuhan. Tanggalkan kasut berarti apa? Aku mau tinggalkan sesuatu yang kotor, yang najis. Segala sesuatu perbuatan-perbuatan yang berdosa. Aku tinggalkan itu. Aku mau belajar berserah sama Tuhan. Mulai hari ini. Aku mau belajar berserah sama Tuhan. Aku mau belajar untuk menghormati Tuhan lebih lagi. Aku mau belajar hari ini tidak mudah kecewa sama Tuhan. Aku mau belajar ya Tuhan hari ini. Membangun hubungan dengan Tuhan lebih intim. Kembali kepada rencana Tuhan. Dan berkata, ini aku pakai aku lagi Tuhan. Itu Tuhan lagi ngomong sama kita semua hari ini. Maukah kita kembali sama Tuhan, menanggalkan kasut kita bersama-sama? Yang mau, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa.